Hai semuanya, balik lagi di channelnya Raden Masion 1989. Hari ini mumpung lagi nungguin pembeli tempe, kita mau coba yang namanya makan tempe mentah atau bahan dasar dari tempe yaitu kedelai. Ini dia. Ini adalah kedelai yang sudah diragi. Jadi tempe itu sebenarnya mau diolah jadi makanan apapun enak. Mau dibikin tempe mendoan, orek tempe, terus tempe bacem, gorengan, semuanya enak. Saya bilang enak kenapa? Karena dari masih kedelainya saja seperti ini itu sudah enak. Ini contoh kedelai yang sudah melalui proses peragian ya. Jadi walaupun dimakan masih keadaan seperti ini, dia enak. Kita coba saja ya. Kedelainya itu lebih berasa. Bagaimana kalau dijadikan tempe goreng, dibacem atau dibikin tempe mendoan. Pokoknya diolah jadi makanan apapun pasti enak. Oke, mantap. Terima kasih.